Rekod cemerlang tanpa tewas di tempat sendiri tidak akan menjadikan Terengganu TFC sebagai pasukan pilihan menjelang aksi separuh akhir Piala FA bertemu Selangor malam esok. Demikian tegas ketua jurulatihnya Mohd Nafuzi Zain, meskipun anak buahnya melakar 7 kemenangan dan 2 seri di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin sepanjang musim ini. Menurut Nafuzi, peluang kedua-dua pasukan untuk menang pada pertemuan malam esok masih seimbang. Namun pengendali berusia 44 tahun itu akan mempertaruhkan barisan terkuat dengan menurunkan hampir kesemua pemain utama yang bebas daripada kecederaan dan masalah kesihatan. Kita tengok dari segi performa Selangor, bagi saya tahun ni adalah lagi baik berbanding sebelum ni. Kita tengok walaupun keputusan Selangor tewas, tetapi dari segi performa, dari segi chances dia skor untuk sekali yang gol, dia menjadikan gol. Saya rasa pasukan yang baik lah, bukannya jaminan yang kita akan menang. Yang penting kita perbaiki kita untuk persediaan dengan Selangor tu yang penting.